Halo semuanya, selamat datang di kembali 2020 Rebuild Bali Festival. Ini merupakan sebuah program digital yang dihadirkan untuk menginspirasi, menstimulasi, dan menghubungkan kembali komunitas Bali dan Indonesia. Dan ini berlangsung sedari 29 Oktober hingga 8 November 2020. Kembali sebuah upaya revitalisasi dalam menghadapi tantangan-tantangan global. Saat ini melakukan perjalanan sangatlah tidak mungkin. Namun, upaya menciptakan koneksi atau keterhubungan adalah hal yang utama. Festival ini menyatukan orang-orang di Bali dan Indonesia bersama dengan audiens internasional. Saya, Niwayan Idayati, akan memandu sesi A Poets and Paradise kali ini. Dan di tengah kita sudah bergabung tiga penyair pria yang konon sangat romantis. Apakah, apakah benar? Kita akan uh, tahu pada sesi-sesi berikutnya Yang pertama ini ada Bapak Tan Yoi Selamat sore, Selamat sore. Uh, Beliau merupakan penyair Indonesia pertama Yang menggunakan gambar simbolik Tionghoa dalam puisinya Karya-karya beliau telah dipublikasikan di media nasional Dan lebih dari 30 antologi Buku puisi pertamanya Kita Bersaudara Telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan buku keduanya, Malam Cahaya Lampion, diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda. Dan terakhir, Ciamsi, puisi-puisi ramalan, diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis. Dan di sampingnya ada Bapak Wari Wisatana yang mana karya-karya penyair pemenang berbagai penghargaan ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda, Inggris, Italia, Jerman, Portugis, dan juga Perancis. Koleksi puisinya, Ikan Terbang Tak Berkawan, My Fire and Order Farm, dan Batu Ibu masuk dalam lima buku puisi terbaik penghargaan Kusala Sastra Katulistiwa 2018 dan buku puisi rekomendasi Tempo 2018. Dan yang terakhir adalah Bliwayan Jengki Sunarte, merupakan seorang penulis dan penyair dari Bali. Karyanya termasuk puisi-puisi seperti Soliloquy 2020 dan Amorfati 2019 novel Mangening 2016, Cerpen Cakra Punarbawa 2005, dan masih banyak lagi. Karya-karyanya telah diterbitkan oleh berbagai publikasi nasional seperti Kompas, Tempo, Jakarta Post, Jawa Post, dan Media Indonesia. Nah, kawan-kawan, sebelum kita berbincang dengan uh, tiga penyair ini, kita akan mendengarkan pembacaan puisi. Jadi, yang pertama saya persilakan oh. kepada Bli Wayan Jengki Sumarta ya. untuk membacakan sebelum puisi sebelum baca ya. saya boleh nambah dikit ya jadi si itu saya jadikan ini ini hmm. mungkin pertama di dunia artinya menyaingi tarot oh, tapi dalam ini bentuk puisi nah, <laughs> artinya kreativitas orang Indonesia oh. kan dan okay, okay. ini yeah. ini terdaftar di menkumham hak patennya ini oh. hmm. ya Get, terima kasih pak Yoki yang pertama kita beli kesempatan hmm. kepada Bli Jengki. silahkan Bli ya uh, terima kasih Ida saya akan bacakan sebuah puisi dari buku terbaru saya, Soliloquy. Barangkali hanya puisi. Bayangkan hamparan kota tanpa senyum, tanpa canda kita. Cahaya senja cemas dan ragu menyentuh bangunan-bangunan tua, menyepuh taman-taman yang dilupakan. Mata kita menerawang hampa menunggu kabar tak tentu mengurung diri bersama hari-hari membosankan kita merenungi waktu yang mengubah wajah dunia riuh kota lenyap terserap detak jantung kita celoteh orang-orang terkasih senyap dalam himbauan-himbauan yang mengeluarkan ketakutan dan kengerian. Mungkin ada yang ingin menempel selembar puisi. Di tugu alun-alun atau di tembok balai kota. Mungkin kita rindu cahaya lampu merkuri menyapa. Ketika kita menyusuri jalanan dalam mimpi Mencari sisa jejak masa lampau yang hilang dalam tidur melindur, barangkali hanya puisi mengasihi kita. Ketika sepi kota menelan hari-hari dalam musim pandemi tak kunjung sirna, barangkali hanya puisi memberkati peti mati kita ketika waktu membatu dalam urat nadi. Terima kasih. Terima kasih, beli Jengki. Dan yang kedua, kita akan mendengarkan pembacaan puisi dari Pak Tan Yoi. Silakan Pak Tan. Saya tidak pesan teks. tidak pegang teks. Langsung aja. Malam Cahaya Lampion. Lampion, tarian naga, tarian naga bersayap di tanah ini. Tanah hidupku, tanah hidupku, Tempat angin pertama menyentuh Matamu kasih tajam silet mengulitku Kesurupan atau mabuk kau menampil, menampil kepalamu Bayangkan kita di kulit bumi Dan semut-semut bersarang di liang mata Tubuh tak kekal Jiwa diterbangkan naga Di malam cahaya lampion oh, Di waktu-waktu di waktu tak terbaca Telapak nasi Wah oh, luar biasa, terima kasih Pak Tan Yui. Ketika Pak Tan Yui membaca puisi selalu ada nuansa berbeda gitu yang dihadirkan. Nah sekarang bagaimana dengan pembacaan puisi dari Bapak Wari Wisat sana? Silakan kasih, Pak Wari. Ya. ya. Begitulah setiap malam. Begitulah setiap malam kami bertemu. Meniru tetes air, menembus dinding, membayangkan seekor anak burung tidur semusim di liang batu. Bila kami jemu berbagi cerita, ia membujukku mengenakan topeng ibumu, berulang meyakinkanku bahwa tubuhmu hanyalah pualam angan kenangan-kenangan yang sekejap lenyap sewaktu tangan menyentuhnya perlahan tubuh yang kelak jadi rabuk akar mati biarlah kini menjelma sebatang pohon tua di mana sepasang tupai melayang riang tak peduli siapa pencipta patung di taman ini tiruan dirimu yang ingin tersipu sepanjang hari. Bila aku berbaring murung, diranjang dan enggan berbagi pandang, seketika dirinya berpura gila, bagai seorang ayah yang gelisah berdiri di ambang pintu hingga petang menunggu si bungsu yang tak kunjung pulang. Atau jadi seorang kekasih putus asa, serupa tugu batu penyendiri berdiri di simpang jalan hingga lampu kamarmu padam, lalu memekik dari jendela lantai empat, mengejutkan orang-orang lewat menduga dirinya akan nekat meloncat di waktu lain ia tercenung di kamar mandi. Semalaman membasuh wajah berkali-kali merasa diri seekor ikan terbang terlupakan mengigaukan nama-nama laut dan sungai. Segera kurayu ia mengunjungi rumah piatu. Seorang tua dengan langkah ragu tak sampai ke pintu mengucapkan selamat datang, seraya tertawa hampa. Kubisikan padanya bahwa kelak begitulah nasib kita. Ia hanya tersenyum seolah itu hal yang lumrah saja. Bila kami tak kunjung merasa bahagia, ia menari di depanku. Meninggalkan satu persatu masa lalunya, sengaja menghalangi jalanku ke pintu sambil berulang memecahkan piring agar suara marahku tak terdengar nyaring. Begitulah setiap malam kami bertemu, berkali merayakan hari kelahiran. Saling menyalakan lilin di depan cermin, mengecup kening, dan meraba wajah masing-masing. Yang entah kenapa, selalu saja akhirnya serupa. Wah, terima kasih, Pak Wari. Nah, kawan-kawan, sebenarnya ketika disodorkan tema ini dengan tiga narasumber ini uh A poets in paradise, uh, saya merasa ini malah seperti ajang reuni sebenarnya, karena setahu saya, baik bli jengki, pak wari dan pak Tanyoi ini dulunya semasa muda, sama-sama aktif di sanggar minum kopi dan, dan bli jengki yang muda. Ya, <laughs> menolak tua ya pak ya, dan, dan bli jengki, ya bli jengki ini kata, angkatan yang paling terakhir waktu paling itu bontot. paling bontot gitu kan hmm. ya, jadi uh, kemudian kita membicarakan soal romantisme tentu kalau romantisme bukan sekedar puisi cinta-cintaan gitu kan mungkin romantisme yang lebih jauh uh, di mata penyair itu adalah bagaimana dia melakukan pencarian penemuan diri ketika dia menulis puisi dan romantisme seperti apa yang uh, beli jengki pak wari dan pak tan rasakan ketika katakanlah bergelut bersama-sama di sanggar minum kopi dan uh, menjalani uh, apa ya hidup mungkin bohemian seperti pak Ware terutama itu <gifat 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 pengijang garang ya minum kopi <gifat> sanggar minum kopi mungkin kita dengar uh, cerita dari paling bungsu dulu dari beli beli jengki silahkan beli cerita apa nih? Iya, tentang sanggar minum kopi. Oh, Gimana romantismenya <coughs> dulu kok bisa yeah. beli nyasar ke sana kalau kita <coughs> bilang <coughs> bilang <DM>. nyasar ya. <laughs> ya, dalam tema romantisme ini uh, bagi bagi saya romantismu itu seperti tidak tadi disebut bahwa tidak tidak hal yang disempitkan dalam hati cinta-cintaan atau uh, suatu sesuatu yang lebay, alay atau apapun bentuknya. Tapi romantisme ini adalah suatu aliran di dalam seni, baik itu seni sastra, baik itu seni lukis, seni musik, maupun seni lainnya. Suatu aliran besar. Uh, bagi saya romantisme itu bagaimana si seniman, si penyair bersentuhan dengan alam, dengan berbagai manifestasinya, baik itu terutama dalam hal keindahan alam, ke keindahan dalam arti luas ya. Bagaimana si seniman mampu bersentuhan dengan apa yang ada di di dalam uh, konteks alam itu baik juga lewat uh, pikirannya lewat perasaannya terus juga bagaimana melihat kehidupan uh, dengan persepsi romantisme. Uh, terkadang pada masa lalu romantisme itu juga uh, dikaitkan dengan kehidupan bohemian uh, seperti Pak Umbu misalnya kita tidak pernah tahu rumahnya di mana itu bagian-bagian dari romantisme sesuatu yang mendekati idealis hmm. uh, keindahan dalam versi si sastrawan keindahan dalam versi si apa seniman keindahan ini luas banget artinya hmm. kan nah dikaitkan dengan sangat Minum Kopi uh, sangat Minum Kopi itu kan berdiri dari tahun 85 dan bubar tahun 95 pada saat itu saya mulai bergabung itu ketika saya masih SMA uh, kita kelas dua direkrut oleh Tan Liu X dan Waris dan juga teman-teman lain untuk menjadi panitia lomba baca puisi tahun 1993, 1993 yang digelar di uh, Lumintang di uh, gedung PWI. Nah, 1993, 93 itu digelar di gedung PWI. Uh, jadi, sama sekelas 2 SMA masih naik sepeda gayung kemana-mana dan masih ingin tampil nyentrik gitu. Nah, ini bagian dari romantisme Saya mungkin di sekolah di SMA 3 kebetulan SMA 3 dan pasar. Mungkin dianggap suatu malu aneh mungkin oleh teman-teman, oleh guru karena asik dengan dunia-dunia alam. Saya kan juga waktu di SMA senang naik gunung, kemah, nyusuri pantai karena ikut di dalam kegiatan kepecinta alaman. Nah, mungkin itu juga membentuk puisi-puisi saya menjadi se seperti romantis. Ya. Bagaimana mengagumkan alam dan lain sebagainya. Nah ketika bergabung di sana minum kopi, inilah saya menemukan pergaulan kreatif. Jadi dunia sastra saya, yang sudah saya pupuk dari zaman SMP dengan bacaan-bacaan, lewat baca buku-buku puisi uh, Kairi Anwar, puisi-puisi lain, uh, semakin terasa di pergaulan sangat minum kopi 93 sampai 95 itu uh, di sana saya menemukan pergaulan kreatif dan juga kehidupan romantis uh, dunia kesusastraan dunia kesenimanan bagaimana sesama sastrawan bisa saling berdebat berdiskusi bahkan sampai bertengkar setelah itu uh, akur kembali sebagaimana bagaimana kami juga diperkenalkan dengan kehidupan yang sebenarnya kehidupan malam dalam arti kehidupan malam kebetulan Markas sangat minum kopi waktu itu ada di Jalan Wahidin kebetulan di bekas toko kelontong milik Tanioek yang ukuran mungkin cuma berapa meter kali berapa meter kami ngumpul di sana dengan kegilaan yang sama malam-malam kami jalan ke pasar Badung pasar Kumbasari mengamati kehidupan rakyat jelata bagaimana ibu-ibu tukang junjung bagaimana pedagang-pedagang kecil dan seringkali juga uh, guru kami umulan Parangi juga, dalam tanda kutip, meracuni hal seperti itu untuk memperkuat kehidupan romantisme dan kebohemian ke hmm. uh, ke kami waktu itu. Hmm. Ya, banyak hal yang bisa dikisahkan. Mungkin para senior ini bisa lebih uh. lebih banyak berkisah. Ya, i itu mungkin dari saya dulu ya. Ya, makasih Terima kasih, Bli jengki Mungkin hmm. kalau dari Pak Tanyo itu versi romantismenya seperti apa, Pak Tan? Kalau saya, komunitas ini menarik ya. Uh, Perintis-perintisnya itu rata-rata dokter. Apa ya. uh, kami tumbuh dalam situasi yang egaliter karena itu kesepakatan awal hmm. tidak ada senior junior senior junior itu hanya soal jam terbang bukan soal pencapaian sehingga jengki eh uh, sangat tidak komunitas lain kan kadang-kadang formal. Yeah. Bang, Pak gitu. Bisa enggak minum kopi dia dia manggil saya nama aja, yeah. manggil waris, nama aja. Dan sekarang duduk nah, nah sama, sama santai santai aja kan capai. gitu. Yeah. Kemudian di samping umbu, yes. ada juga yang Sarus, menarik. Yeah. Jengki kan mengalami itu sparring partner itu itu yeah. Fran Jira yang hmm. kan dia sangat minum kopi ya. Jadi itu berlanjut sampai ke event. Misalnya kami membuat event ya, kami mengundang pejabat termasuk yang acara Sengkir Kopi dengan Pak Wali di Bukul Sastra ya Semuanya lesehan Tidak ada pejabat lalu di atas eh, Seniman di bawah, anda sama Egaliter semua Karena ini bu, bu, Anda bukan dalam kapasitas Pejabat tapi dalam kapasitas Apresiator Sastra Nah kembali ke romantisme pergaulan itu. Benar seperti kata Jengki itu. Saya dan Wari dan Budi Satrio itu kalau bertiga ke Kumbasari itu <laughs> sampai lihat tukang sun cantik itu kan. Bisa itu sebetulnya bisa sebetulnya. berdebat di jalan tuh di, di sela-sela keramaian tuh sementara hmm. orang lewat jero 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 gitu kita berdebat. Saya Budi yeah. Satrio bilang setelah sekian tahun, kemudian kalau dipikir-pikir kalian gila ya itu <laughs> di tengah pasar yang begitu ramai bisa berdebat hmm. itu. Tapi seperti itu, itu menarik sekali karena dan rumah itu 24 jam terbuka yeah, ya, siapapun yeah, betul -betul. datang, saya tidak di rumah tidak masalah. Jadi pintunya kayak saulin gitu, yeah, tapi yeah, tidak pernah yeah. dikunci. Siapapun datang tidak masalah pasti ada orang. Yang yeah. umum ada itu sampai 24 jam itu putus satria dan waril lah malam-malam itu. Jadi eh, yang menarik lagi tidak semuanya lalu kasarawan ada Mbak Susan ya, yang healer yeah. ada yang analis kesehatan Pak Mas Agus Kribo ada yang uh, pernah menjadi mewakili rektor Uniknas uh, Gus Gus uh, Gus siapa? Gus Rako Gus Rako Sorano Nah uh, ini sesuai dengan yang dikatakan umum bahwa puisi itu tidak harus menjadi penyair makanya saya sangat berharap mudah-mudahan terrealisasi buku Sangat Membekopi itu ya di situ akan kelihatan dalam bayangan saya itu adalah bukan sejarah secara formal tapi impresi menarik dari banyak uh, airnya tentang uh, sangkar minum kopi karyanya karya pemenang lomba karena kami membuat event-event lomba hmm. bertahun-tahun yang dari tadinya sebali menjadi nasional uh, dan orang-orangnya masih eksis Tf Sakai, kurnia evendi mereka memang pecinta sastra ya kami membuat jurnal juga ya K waktu itu sedang ramai di Indonesia kantong-kantong budaya jadi kami tidak ketinggalan kami juga buat jurnal sengaja menyandingkan karya terjemahan dan karya asli itu kalau dibukukan, uh, apalagi ketika masuk di sesi, di bagian biodata, saya ingin itu ada. Supaya orang tidak uh, a priori menganggap bahwa berkesenian atau bersastra masa depan suram. Hmm. Saya ingin itu ada. Kenapa? Oh, ya, ada alumnus sanggar minum kopi ahli bedah, kepala ahli bedah di Surya Usada. Ada alumnus sanggar minum kopi yang punya rumah sakit uh, ibu dan anak di Kupang, di Kupang Sahadewa. Dr. Sahadewa. Ada yang menjadi manajemen uh, di Rumah Sakit Sanglah, Dr. Siti Prano Duarso. Ada dokter hewan, ada beberapa. Jadi ada yang dosen, ada yang jurnalis, Fajar Arcano, Jadi um, benar budaya Mas Wari kan artinya uh, tidak benar pandangan miring bahwa kalau Anda menjadi sastrawan, suram masa depan Anda, tergantung dong. Gunawan Muhammad sastrawan kok, kayak raya. <laughs> Misalnya kan, Terus bukan yang, soal kaya raya yang, yang cuma jadi gelandang sampai detik ini aku Enggak juga ya, Tidak bisa juga <laughs> dikatakan <laughs> begitu kamu Gelandang kan terbang kemana-mana itu kan Iya, naik, naik, puisi kemana-mana <laughs> gitu kan iya. Ada yang eh, wak, pernah menjadi wakil kepala sekolah Pak GM Sukowidano iya. Dan membina banyak-banyak orang yeah, iya, Oko Rusmini salah satu binaannya Oko Rusmini juga pernah dengar minum kopi ya yeah, Jadi sangat menarik sebenarnya fenomena sangat minum kopi itu tapi segala sesuatu itu kan ada ada termsnya, ada waktunya. waktunya. Ketika muncul generasi milenial, media medsos lain lah hmm. mungkin pola pergaulannya kan. Betul betul. betul. Ya. Yeah baik terima kasih pak tan soal medsos soal uh, pola pergaulan itu kita akan bahas lagi nanti nah sekarang uh, kalau dari yang disampaikan di jengki dan pak tan tuh sepertinya romantisme itu adalah bagaimana kita benar-benar bersentuhan dengan kehidupan dengan kenyataan dengan situasi hari ini gitu kalau pak wari bagaimana pak ya ketika uh, tema ini diangkat menjadi perbincangan dan kemudian kebetulan uh, narasumbernya adalah kawan-kawan yang pernah bertumbuh bersama di sanggar minum kopi, uh, saya langsung dalam diri saya menegaskan bahwa ini bukan satu nostalgia. Kalau kita merujuk romantisme dalam pengertian yang kemudian digambarkan tadi oleh oleh Jengki sama oleh Yoki, sebenarnya adalah sebentuk totalitas. Ya, ya. Jadi totalitas atas pilihan yang disadarinya. Nah untuk sampai kepada pilihan yang disadarinya, ini yang orang-orang kadang jarang harus punya ketetapan hati. Ya kan, Umbu selalu bilang harus punya ketetapan hati. Nah kita ini punya ketetapan hati sampai hari ini menulis puisi. Karena kita punya ketetapan hati, kita punya totalitas yang kita gumuli, yang kita rekah tumbuhkan, yang kemudian menjadi nilai. Ya toh? Kalau kita melihat sanggar minum kopi, maka itu adalah proses bertumbuh bersama dengan satu Tadi yang disampaikan oleh Jengki, idealisme ya. kita ada keyakinan bahwa puisi itu bukan semata seruan keindahan. Puisi adalah penegasan sikap kita pada hidup. Oleh sebab itu, seperti tadi Yoki sampaikan, saya sama Yoki itu jam 2, hmm. jam 3, itu sambil <laughs> cari suatu babat ke Kumbasari, Kumbasari. <laughs> itu berdebat nggak habis. Jadi ini saya saya di sini, Yoki di sini, ini pedagang yang, yang apa, sung itu, jeruk-jeruk kita juru -juru berdebat. Nggak bisa Yoki. Kalau kalau angkatan 70 itu hanya ke akar, hanya sampai ke akar kata bagaimana mungkin sampai ke hal yang jadi persoal. Kita berdebat lah. Sampai di ujung makan soto pun berdebat. Dan dan suasana itu saya kira yang membuat kita itu bertumbuh dalam situasi yang segar dan kemudian liter. punya 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 semangat untuk meyakini bahwa bahwa penciptaan puisi, bahwa menulis itu akan membawa kita pada suatu satu masa depan yang disebut kita ketemu dengan diri sendiri, mungkin kita tidak kaya, tapi pengalaman itu adalah harta ya, karun. Luar biasa ya, coba luar biasa. kita kita lihat saja dari Sanggar Minum Kopi itu, coba hmm. kalau kita semua sekarang hitung, ada Okarus Bini, ya, ada Cok ya toh ada Pajar Arcana, ada, Pajar Arjana, ada, Pajar ada ya. semua, semua pernah Untuk sudah lintas kesemuan. negeri, hmm. ya kan? Yang penyairnya atau senimannya semua sudah ya. wap, bukan yang bilang "sohor" lah. Artinya mendapat apresiasi bukan hanya di Bali hmm. tapi di nasional maupun internasional. Ah, ya. Dan itu semua karena karunia ya. dari puisi dan kita punya ketetapan hati. Ya, Jadi romantisme ya. itu adalah idealisme, adalah ketetapan hati, ya. adalah keteguhan untuk memilih. Saya kira itu yang harusnya sekarang ditumbuhkan di tadi uh, Yoki sudah ngomong nih soal. Era milenial, mm -hmm. yeah. sekarang lewat media sosial, setiap hari, setiap detik, orang bisa jadi penyair. Mm -hmm. Orang masing-masing membuat grup WA, ya kan? Kita bukan anti, saya juga ikut grup, grup penyair, <laughs> kan? tapi marilah kita lihat romantisme macam apa mm. di antara romantisme mm -hmm. yang Beda. masa bertumbuh itu dengan romantisme di era media sosial. Bagaimana kemudian menjadikan kedua hal itu menjadi sesuatu yang berakselerasi, yeah. karena kenyataan kita hidup hari ini kan nggak bisa. Lepas dari media sosial Apalagi ada pandemi Jadi bagaimana mengakselerasikan Berbagai nilai dari sesuatu yang dianggap masa silam Dengan kenyataan kita hari ini Untuk menemu proses cipta masa depan nah, Silahkan uh, uh, Yang lanjutin. menarik lagi ya, ya. ya. Kami juga uh, uh, Sering mendiskusikan ya Seperti dikatakan waris tidak cukup pada atavisme uh, Kemudian kami melakukan identifikasi dalam proses kreatif, dan, dan mewacanakan itu dalam diskusi-diskusi dalam bahwa mm -hmm. dengan identifikasi kita bisa melakukan positioning. Mm. Kita kan harus kenal sejarah mm. sastra Indonesia dari mm. dari masa sebelumnya, sampai era romantisme formal itu 1928, Rustam Effendi mm. FNICS itu kan ya, mm. sampai ke Tarji. Sampai, dan kita berdebat, termasuk kita bisa tidak bersepakat dengan Pak ICA yang mengatakan misalnya Sutarji kalau cuman bunyi saja kan cuman keriangan burung-burung, kata iya. beliau. Saya tidak sepakat. Kan ada lanjutannya kan, e, mantra itu kan. <tuh> mantra sekarang kalau misalnya kita, kita simak, bukan dia tidak ber, mengandung makna, tapi kan yang lebih bekerja adalah e, kekuatan kata dan bunyinya. Secara, secara sederhana dalam tradisi tumbuh kita di Bali, hujan saja bisa dimantrai kok. Mm. Yeah hewan juga di Indonesia lah ya di ASEAN. Hewan juga bisa dimantrai, kan berarti bukan soal makna semata. Ya betul. Jadi nah di situ di situ yang 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 kami berdiskusi hal-hal seperti itu bahwa makna tetap ada tapi seorang sosok kejeniusan sosok Tarji itu adalah membebaskan makna itu dalam artian pilihannya pada kekuatan bunyi dan kekuatan kata dan itu terwakili dalam repetisi pada puisinya misalnya hal-hal seperti ini kami ya. kami, kami suatu uh, kami, yang ritmis ya? Hmm. ya. Repetisi itu kan suggestif, hmm. suggestif ya. Itu salah satu yang hal yang penting dalam kesenian. Nah ini ini yang kami harapkan terus bertumbuh ya. Dengan demikian dan kami saling karet hmm. Saya tahu dia pembaca puisi yang bagus. Tapi komentar dia sampai sekarang saya ingat karena kami akrab. Tapi kalau kau sudah pegang gitar dan dia kayak hari mau tumbuh saya <laughs> ya, iya. kalau, kalau 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 baca saya kalah dari dia kalau baca hmm secara ini kan suaranya mas sore bulat tuh hmm. Suara saya biasa saya Tapi hmm. itu bagian dari identifikasi. Hmm. Saya cermati Rendra, saya cermati teman-teman Sarusanggar sanggar apa kira-kira yang bisa menjadikan saya punya nilai tambah? Oh saya bisa main gitar, hmm. saya bisa bernyanyi, kenapa tidak? Nah gitu. itu juga termasuk misalnya, bukan hanya untuk performing ya, tapi juga untuk pilihan bentuk atau estetika, ya. atau stilistik kita ya, kan. Ya. Jadi kita bisa sering berdebat kan, ya. oh, oh, cocok seperti itu ya, dengan akar kulitnya ya, yang kuat. Ya. Oh, Umbu dengan kalau Ubang Fran mencoba lintas batas ini. Kita cari yeah. kemungkinannya. Yeah. yoki sudah merumuskan identitas yang paling mungkin mm. yang dia bisa eksplorasi. Dan itu tidak mungkin tumbuh kalau kita tidak punya mm. satu komunikasi yang intens. Yeah. Di dalam satu sanggar yang egaliter. Egaliter sekali. Mari kita bayangkan uh, ada 20 peristiwa di depan. <laughs> kalau yang menyaksikan cuma dua pasang mata mungkin butuh waktu 10 tahun. Tapi kalau yang menyaksikan intens itu 20 pasang mata... Maka dia menjadi satu tahun aja. Itulah yang menyebabkan, saya kira, pertumbuhan kita seakan-akan menjadi cepat, kan? Yeah. Jadi, begitu kita bergerak bersama di sanggar minum kopi, itu kan langsung uh, pusat sastra, langsung masuk horizon, semua masuk horizon, semua orang, semua koran. semua masuk koran, semua menghargai. Gitu. Ada momentum di mana semua yeah. akselerasi. Hmm. Karena ada intensitas, yeah. ada kesamaan kesamaan semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, menegaskan sikap pada hidup kan. Yeah. Nah, saya kira itu yang menurut saya harus dijaga. Nah, makanya dalam konteks hari ini misalnya eh uh, URF yang di dalam masa pandemi tadi saya saya sebutkan juga dia membuat program kembali 2020 adalah sebuah nah, upaya juga warga, harus warga, kita hargai. Kalau kalau tidak ada momen kosong kita tiba-tiba hmm. kehilangan keyakinan juga ya, kan? itu yang bahwa yang... bahwa ada, ada 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 irama yang kontinuitas yang harus kita jaga sebagai peristiwa dan itu yang dilakukan di Sanggar minum kopi dengan mengadakan lomba cita uh, puisi yang enggak ya. putus kan sampai ngutang. Nah, ya itu hutang gak ada uang untuk itu kan ada sponsor ngutang. kemudian kita keliling uh, jadi Bali. curi, ke keliling Bali naik uh, motor jam 3 pagi sampai mirip saya ke, ke ke Karangasem tanpa honor tanpa honor <laughs> itu bukan berarti kita mau menonton. Dia, iya, kita hanya iya, iya. menyatakan bahwa itu ada nilai <laughs> militansi, nah, ada nilai sesuatu yang kira-kira bisa diakselerasi yang kita di zaman media sosial, jadi uh, uh, di era media sosial sekarang ini kan multi multi plafon. Orang bisa seketika serentak bisa berkomunikasi dengan siapapun lewat uh, media sosial, bahkan bisa menghubungi. Uh, apa? Aktor penulis pemenang Nobel, misalnya, melalui Instagramnya. Kalau dulu kita mencari buku aja susah, kan? Artinya, kemudahan ini sesungguhnya menjanjikan, kemungkinan terluas bagi mereka yang punya intensitas seperti kita. Kalau ada anak muda dengan ketekunan yang luar biasa, kemudian mendayagunakan media sosial ini sebagai potensi penciptaan atau potensi mengelola daya tumbuh dirinya. Nah, Pencapaiannya tidak, juga, tidak, juga bisa luar biasa. Tidak, tidak mengherankan misalnya ada sutradara-sutradara muda yang langsung ya. bisa masuk kans, ya. lihat, uh, bisa dipertimbangkan ya. di Oscar kan. Ya. Nah momentum ini saya kira harus dijadikan perbincangan terus-menerus gitu. Itu juga konteksnya kenapa saya terobsesi. Hmm. Lepas dari, dari saya menyatakan tidak bersedia ikut tinggal karena satu dan hal, itu di sana saya melontarkan wacana karena salah satu tema yang disajikan adalah merebut panggung dunia. Saya berpikir kalau cara konvensional saja tidak bisa buku-buku konvensional saja apalagi puisi tidak bisa. Prosa paling Pramudia dan Ahmad Tohari itu pun Ahmad Tohari sudah bercerita wah saya lumayan lah sekian terjemahan apa bisa e, menyekolahkan anak saya sampai doktor. Kak Kurniawan mungkin harus kita konfirmasi lagi karena informasi terakhir saya dapatkan juga tidak terlalu hmm. bisa. Jadi harapan bahwa bisa profesional di du dunia hmm. uh, di dunia itu tidak dalam artian uh, financial juga itu tidak mudah. Rendra profesional tapi lebih di Indonesia. Di Indonesia ya. Puisi sangat-sangat sulit. Ya. Maka saya tawaran saya sebenarnya adalah bagaimana audiobook dan audio visual book. Karena saya ini juga bagian dari identifikasi. Saya lihat penyair Indonesia seperti Warih Rendra Sutarji itu diapresiasi ketika di panggung. Hmm. Jadi kalau kalau dibuatkan audiovisual book, tidak hanya buku konvensional cetak, hmm. tidak mustahil kok bu, uh, karya ya. sastra Indonesia berterima di dunia kok. Pablo Neruda yang, yang muji Rendra kan tidak main-main kan. Betul-betul. Ya, ya, betul -betul. ya uh, saya tambah dikit ya soal Sangam Minum Kopi ya. Gerakan-gerakan romantisme di Sangam Minum Kopi ketika Sangam Minum Kopi bubar itu juga terbawa-bawa uh, ke dalam kelompok kelompok lain yang bermunculan setelahnya. Hmm. Misalnya saya ketika saya Minum Kopi bubar tahun 1995, saya kebetulan sudah kuliah ya. di Fakultas Sastra. Oh ya punya Sa anak. Ya saya sama beberapa teman juga membuat namanya Sanggar Purbacaraka hmm. yeah. uh, dengan mengambil pola-pola militansi, pola-pola romantisme dari Sangam Minum Kopi. Kami di Purbacaraka menggelar lomba cipta puisi Indonesia, terus dilanjutkan dengan lomba baca puisi eh Bali terus juga sering juga mengundang eh uh, sastrawan-sastrawan luar untuk berdiskusi yeah. dan juga hal-hal yang sampai hal yang kecil-kecil yang kami tularkan di sanggar pembacaraka bagaimana membangun sikap uh, totalitas terhadap dunia seni yeah. terus juga uh, yang merupakan bagian dari romantisme bagaimana militansi terhadap dunia dunia sastra Nah, terus sekarang juga uh, tahun 2014 kami juga membuat anak-anak muda membuat jati jagat kampung puisi ya. juga di bidangnya oleh enam dari Tang Ueg, kopi, oleh plus waris. satu dari dari dia ya. terangin Jadi anak-anak muda nih kami juga menggemblengnya dengan pola-pola Sang hmm. Minum Kopi. Ya seperti anggaplah begini, Sang Minum Kopi itu kawitan. Kawitan hmm. <laughs> dari komunitas-komunitas Warih membentuk komunitas Sahaja. sahaja saya dulu akal, terus ada sekarang ada jati jaga tabung puisi karena dengan pola-pola gerakan kegilaan kegilaan yang ada di sang sangat minum kopi yang kami sebut romantisme itu gitu ya, yang menarik ya. Ida, itu ya. uh, uh, keterpesonaan orang itu kan tidak 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 begitu saja ya pasti ada sesuatu itu yang datang ke sanggar minum kopi misalnya dari ketua KD, KITLV waktu itu Uh, Yap ya, ya beberapa peneliti Ada garin dari Magaleng. Belanda ya. ya garin muda juga datang <laughs> <laughs> malam iya uh, uh, banyak jadi uh, ya. karena aksi kita karena karya kita ya. itu yang yang menjadi magnet lalu Wild Duck Research datang ah. dari dari banyak, aku Maya. dampingi Maya. riset. Dan, ya. dan pada masa itu belum ada HP, belum ada medsos. Tidak, iya. Ya, Hanya email. Lewat pos. Ya, email ya, pun ya, belum ya. ada. <laughs> lewat pos. Ya. Kemudian yang Indonesia juga, Mas Zawawi Imron, Leon Agusta. Hmm. Banyak ya, ya banyak. Ya. Efra Hardi Jadi seperti menjadi magnet itu. Kalau hmm. tahu rumahnya sangat sederhana, tapi kan sudah dibongkar sekarang. Hmm. Ya. Rumah bangunan kayu pokoknya kayak sol, tem, pintu salin tempel. Itu kan. Jam, nah, zaman itu surat-suratan lewat pos ya? ya <laughs> <laughs> kartu pos atau surat yeah. masih surat 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 tangan mm. surat tanganku masih disimpan kurnia Effendi mm. kurnia itu rajin men, men, men apa dokumentasi saya ingat nah ini ini bukti bahwa kami berdiskusi ya saya ingat Mas Wary mengatakan begini suatu ketika aku bikin ingin membentuk semacam uh, suatu apa manajemen waktu itu belum populer istilah EO mm. nah itulah uh, sahaja itu yeah. kan kamu pernah ngomong itu yeah, kan mana mana? zaman seakan mengcopy dia sudah ngomong begitu uh. jadi Uh, dan toleransi kami luar, apa solidaritas kami luar biasa. Fajar harus berangkat ke Makassar, tidak ada uang, bantengan kok kami. Ya jadi hmm. waktu seleksi jadi ya, wartawan ya. Ya untuk masuk ke Kompas misalnya, luar biasa. Ya. Sampai sekarang itu masih masih tersisa loh. Hmm. Saya ketemu Nasara Swati sudah lama, ndak ya periksa? Diberi gratis sama bu dokter. <laughs> Wah, yeah, menarik romantisme. sekali. Tapi sekali lagi ini kita mendiskusikan ini bukan dalam rangka nostalgia, nostalgia. tapi yeah, kita yeah. ingin menarik uh, apa ya perbandingan untuk hari ini gitu. Yeah. Karena memang mm -hmm. uh, komunitas sekarang tentu masih ramai juga tapi dalam yeah. bentuk yang berbeda yeah. dan mungkin uh, apa ragam romantisme mereka juga sudah yeah, bertransformasi yeah. gitu. Kalau dari Blijengki, Pak Wari dan Pak Tan Yui sendiri melihat uh, Ragam komunitas atau ragam apa ya pergaulan di komunitas hari ini itu seperti apa dengan adanya grup-grup lewat Facebook, lewat WA, dan lain sebagainya? Tentu mereka tidak kalah militan, katakanlah atau tidak kalah total dengan uh, apa yang dilakukan kawan-kawan di Sanggar Minum Kopi era 80-an atau awal 90-an. Tapi dengan media yang ada sekarang, apakah akselerasinya akan sama? gitu dengan uh, apa yang teman-teman lakukan di masa <tuh> sebelumnya seperti itu. Kalau saya berkeyakinan bahwa anak muda ke depan pasti dia bertumbuh uh, berprestasi akan lebih baik dari kita karena seluruh fasilitas tersedia, uh, seluruh kemungkinan untuk bergaul langsung ke tingkat in internasional dimungkinkan dengan media sosial ataupun teknologi yang canggih. kan Beda dengan kita, kalau kita mungkin mau ikut uh, festival kayak Winter Nathan, hmm. kita melalui seleksi dulu di hutan kayu 20 orang, itu 10 orang ya, 15. Bu, bu, uh, sudah itu bu, tidak boleh merekomend harus kuratornya melihat langsung? Kurator, ya. Kuratornya dari Belanda datang sendiri, <laughs> baru bertahap satu persatu berangkat hmm. ke Winter Nathan nah, Nggak semua lagi. Iya, ber, 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 bergilir. masa Madun enggak masuk. Enggak masuk ya, Artinya bergilirlah. Ya. Ada satu situasi penilaian berulangan Nah Kalau sekarang kalau Anda punya karya yang bagus, Anda menulis dan bergaul dengan karya-karya uh, internasional yang bisa langsung di-download ya kan? Didengar uh, sang penyairnya baca puisi langsung, ada karyanya yang bisa diterjemahkan. Kan itu harta karun sekaligus ya. juga laboratorium penciptaan. Ya. Tinggal uh, 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 itu, itu, itu tadi ada nggak ketetapan hati dengan sadar memilih bahwa saya akan menjadi penyair atau penulis pilih dulu bergulat ya. dengan seluruh kemungkinan itu seperti Musasi yang sengaja masuk kamar itu loh 40 hari 40 malam nggak boleh keluar dari kamar <laughs> untuk menghayati kemungkinan suara dari kasih buku aja kan hmm. Begitu keluar dari kamar itu dia baru seluruh indra-indranya sen, bekerja. Sensitivitas-sensibilitasnya bekerja. Saya kira uh, para penyair di zaman sekarang juga harus punya kesanggupan untuk mengelola diri sedemikian rupa. Jadi harus berjaga bagaimana saatnya uh, kata kalian terlibat di media sosial yang nyandu itu kan, dengan undur ke belakang untuk melakukan ya, proses penciptaan. Plus, iya. Nah ya kan? Sementara harta karun yang datang hmm. atas karya para pemenang nobel ataupun pencipta-pencipta pendahulu bisa di iya. diunduh seketika. Begitu, begitu ada pengumuman pemenang sudah ada terjemahan. Terjemahan. Hmm. Saya kalau dulu ingat Mas Waris sering bawa itu fotokopian acara di tim tahun 73 ya. Iya, 73. Itu terus sampai lecok itu. <laughs> Karena hmm. susah kan. Kalau hmm, sekarang mungkin, sulit. nah tinggal persoalannya adalah mengelola diri itu hmm. di tengah segala keserentakan dan keseketikaan yang media sosial hmm. itu kan, anda bisa menyaksikan peristiwa langsung uh, pembacaan puisi di mana atau uh, bisa menyaksikan langsung kejadian apa, itu kan terjadi banjir bandang. Hmm. Nah kita sekarang yang harus berani hmm. memilah dan memilih, kalau kita hmm. memang mencintai sesuatu ya harus ada intensitas, hmm. ada totalitas, jangan mudah tergoda. Um, karena hmm. platform itu langsung klik-klik kemana-mana yeah. <laughs> Nah ini godaannya Peluang sekaligus godaannya yeah. gitu loh. Nah oleh sebab itu Program-program seperti Yang dilaksanakan Ubud Seperti Kampung Puisi Atau yang dilakukan Bentara Budaya Dengan sistem kurasi dan kuratorial hmm. Yang memang uh, terprogram hmm. Dengan konsisten Dan menjaga kontinuiti Itu yang sesungguhnya menjadi prim kan hmm. Di tengah orang mudahnya lahir menjadi penyair hari ini hmm, kan, ya, dengan sistem kurasi dan kuratorial yang kuat, maka adalah satu lembaga atau satu situasi yang membuat orang percaya ada wibawa. Bukan untuk mengesahkan, tapi wibawa untuk katakanlah, oh kalau kamu bisa hmm. masuk ke festival ini pasti ada proses panjang. Hmm. Nah saya kira itu, hmm. kamu boleh mengirim puisi langsung ke terbitan internasional, di sana ada kurasi yang kuat, hmm. kalau kamu bisa lolos, oke, okay. hmm. nah, kan orang bisa menghargai, maka kompetisinya harus ke sana, hmm. bukan mencari yang mudah untuk segera diterima di WA langsung jadi penyair hmm. melalui hmm. kemudahan itu kita gali, kita eksplorasi kita jadikan uh, kekuatan diri kita proses untuk katakanlah meditasi penciptaan kemudian kiri yang terbaik hmm. pada media yang kita ketahui alamatnya dengan mudah dengan email kan, yeah. <laughs> gak ada lagi namanya klik-klian teman-temanan kalau puisimu bagus, dia yang bawa nasibmu, ya kan itu sekarang memungkinkan. Hmm. Saya mungkin tambahkan sedikit, uh, memang. Sama ceritamu uh, lah ke luar negeri itu bagaimana. Iya. Amerika. Nah aku sedikit dulu apa yeah. tentang pencapaian, memang uh, secara dunia menjadi lebih sempit ya. Hmm. Dalam artian itu generasi masa datang itu lebih berpeluang. Hmm. Tapi achievement pencapaian itu. Saya kira empu-empu kita juga luar biasa, tidak kalah dari generasi ini. Hmm. Atau kalau waris dengan dengan di bentara dengan program New Music gamelan, Yudana memang luar biasa, tapi bukan berarti generasi sebelumnya tidak luar biasa. Hmm. Hmm. Ya, dia punya warna sendiri gitu loh. Hmm. A, ada pengaruh uh, era uh, dia mulai pakai skor ya, partitur dan dan sebagainya. Dia mengenal dua pola <coughs> uh, apa musik barat dan dan timur. Walaupun yang lama juga beberapa sudah mengenal bit uh, birama-birama barat ya, betul, tapi gitu ya. Ya, artinya peluang menjadi lebih terbuka Yudano uh, malah lebih diakui duluan di luar negeri daripada dalam negeri misalnya seperti itu uh, tentu tetap kembali pada pencapaian yang bersangkutan mm, itu ya. gitu. <tuh> kalau dalam konteks saya memang kadang-kadang uh, hari pernah puisi membuat nasibnya sendiri ya uh, saya pernah puisi saya saya tidak masukkan dalam antologi saya tapi orang-orang orang asing setiap setiap buat antologi itu selalu dipilih yang sim salah salabim itu hmm. sampai ketika versi Belanda ini terbit yang ini terbit ini ini lebih lebih puisinya daripada versi Indonesia-nya hmm. karena penerbitnya minta supaya itu harus masuk gitu versi Indonesia-nya ini ya, puisi punya jalan nasibnya ya. lah ya jadi ya yang saya anggap tidak layak jadi buku ternyata bagi mereka layak ya. kan gitu hmm. gitu e kami bergulat saja ya, mulanya bergulat saja, e, lalu pergaulan kreatif seperti kata Fare, lalu diundang di, di ke hutan kayu, kurator didatangkan, di, dilihat langsung. Sebelum itu Mas Fare duluan ke Nathan, saya ke Tasmania dulu tanpa pamre juga awalnya, entah bagaimana. Padahal komunikasi sangat terbatas. Tiba-tiba seorang pamalen ngirim email ke saya, saya ingin diskusi karya remisilado Lado, cawokan. Bukan bukan puisi, novel. Saya dengan polos saja oke, okay. saya baca, saya baca cawokan, kami diskusi, diskusi seru, e, diubut di Ubud diskusinya, e, saya katakan saya, ini risetnya luar biasa, cawokan itu risetnya luar biasa. Kalau toh saya ada keberatan, ada satu ungkapan paman e, yang menggunakan Hokian atau apa yang menurut saya tidak tidak tepat, tapi itu kan kekeliruan yang sangat kecil ya. Remisi ya, ya, ya. Remis bahasanya bagus dan risetnya yang paling hmm. paling luar biasa dicabokkan tuh risetnya. Hmm. Kemudian kami berdiskusi macam-macam. Hmm. Uh, jadi puisi itu tidak steril ya. Kami berdiskusi tentang waktu itu kan lagi tren putra daerah, putra daerah. Hmm. Sekarang kalau isu ini selalu diembus-embuskan, setiap orang di Indonesia potensial menjadi warga negara kelas 2. Karena begitu Artinya dia merantau. Aneka, aneka topik lah kita bincangkan oh, bukan hanya puisi. Iya, karena puisi ya. kan bukan steril, dia tidak tidak puisi ya. ansi, dia menyangkut berbagai hal. Nah, tiba-tiba Pak mengatakan ini aku jadikan tulisan bagaimana? Oh silakan, gitu. Nah ini juga di oleh Kopi kan kita sering gitu. Nah, gitu. Misalnya ada Rodal yang sangat tekun, mau kamu tulis, silakan, gitu. Jadi walaupun kami yang berdiskusi, siapa saja yang hmm, nulis, silakan, gitu. buka. Gitu. Jadi, Pak mengatakan itu satu tulis ya silakan karena dia tertarik dengan isu itu dia gitu ya, ya betul. E, setelah diskusi cabokan lo ini menarik kok ada hal lain di Indonesia yang tak terpikirkan oleh dia hmm. dan luar biasanya juga ya ini keheranan seorang tone yang dia ungkapkan kalian itu archipelago kepulauan bagaimana ya kalian bisa saling kenal banyak air er Indonesia hmm. itu 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 sangat heran hmm. mereka hmm. mereka negara hmm. kecil kan itu ya. gitu. Nah. Ya kalau di luar negeri penulis-penulis itu kadang-kadang tersendiri, kadang -kadang tersendiri <laughs> iya, enggak saling kenal. Iya. Hanya pada iya. momen buku diluncurkan iya, baru ada kan. Iya. iya. Dia heran kok saling betul, betul, kenal betul, betul. gitu. Bagaimana caranya padahal begitu luasnya Indonesia gitu. Nah, eh, saya ingat komentar teman saya ter begitu di Dia bilang kayaknya setelah ini mulai sulit kamu di, kamu dibendung dia katakan begitu. Dan benar setelah itu undangan itu datang dari dari yang lain-lain gitu. Karena uh, uh, bagian dari proses kreatif mencari itu ya, mm. mencari itu. Ini kalau festival band biasa orang minta tambah. enggak dalam festival sastra orang minta tambah. Sampai uh, MC-nya bilang, the first on call in the festival, dia bilang. Permintaan tambah pertama dalam festival, mm. dia katakan begitu. Uh, kemudian tidak hanya itu, direkturnya Joe dan ketika saya menerima fee lewat host saya, Heather, lebih kan heran dia dia telepon jo saya sengaja beri lebih dengan harapan dia mau tampil satu sesi tambahan gitu hmm. lalu berkembang terus di sana ada mike Led, dari radio bbc minta izin supaya boleh disiarkan bbc waktu itu dia katakan, kamu orang ketiga selain rendra dan gunawan muhammad hmm. uh, namanya program Poetika. Oh, semakin kan ini uh, dan itu ada <laughs> fee tambahan juga kan begitu uh, uh, itu langsung residensi dan menurut header itu Asia pertama. Aku saingan dengan tidak nyasa Dadang pelukis. Oh ya Dadang. Ya aku yang menang. Sekarang masih gitu. di Australia dia. Ya, aku Estanto. yang menang waktu itu untuk residensi aku yang menang gitu. Oh. Uh, yang dari Eropa uh, Novelis, Novelis dari Prancis gitu. Jadi seperti itu. Jadi uh, kegigihan, keberanian memilih itu uh, kemampuan mengidentifikasi dan memosisikan itu itu penting sehingga kita Dilihat, Oh beda ya. Kalau misalnya saya dilihat sama dengan Rendra dan Gunawan, pasti Maiklet tidak tertarik hmm. untuk menyiarkan di politika. Hmm. Ya, betul. Ya. Wah, menarik. Nah, kalau ya. kita kembali ke Bali. Uh, hmm. Saya, saya sedikit ya. Soal, ini suara sudah masuk belum? Soal aromatisme dikaitkan dengan uh, masa lalu dan masa sekarang di masa media sosial, dibanding di zaman kami di setengah Minum Kopi tahun 90-an hmm. tentu ada hal yang sangat berbeda. Hmm. Pada masa 90-an kami begitu dengan terbatasnya informasi, terbatasnya uh, berbagai kecanggihan teknologi, uh, bahkan menerbitkan buku puisi pun benar-benar sangat berat dan penuh perjuangan. Uh, bahkan banyak teman uh, penyair menerbitkan secara stensilan. Terus, sablon. ada juga lewat fotokopi, kayak <laughs> buku pertama. Tahun kita bersaudara lewat fotokopi sampul di sablon, fotokopi, ya. disablon, disebar secara terbatas, dan juga ada yang distensil dengan mesin khusus. Uh, ketika buku, buku uh, manuskrip, manuskrip buku ini diajukan ke penerbit besar, belum tentu juga bisa diterima. Jadi, kami menerbitkan secara indie dan itu juga terjadi pada misalnya membuat jurnal dan, dan lain sebagainya keterbatasan luar biasa justru tapi justru dengan berbagai keterbatasan ini militansi perjuangan totalitas itu semakin kuat kami benar-benar ditempa diasah digembleng oleh keadaan hmm. berbeda dengan sekarang yang seperti tadi dijelaskan oleh Ware begitu mudahnya orang membuat buku, begitu mudahnya orang mempublikasi karya sastra, uh, begitu mudahnya teknologi mempermanja kita lewat media sosial dan lain sebagainya, semua orang bisa muncul menjadi tokoh. Uh, cuma romantisme dalam pengertian spirit romantisme di dunia di zaman media sosial ini saya kira. Kehilangan feel, hmm. kehilangan apa ya? Kehilangan feel lah, gitu. Kehilangan laksa, hmm. uh, sehingga orang-orang di zaman media sosial ini menjadi kelangganan untuk bertemu, karena mereka sudah biasa dengan WA (Chatting WA). Ada grup, grup sastrawan, grup ini, grup itu, grup Facebook, ada kerinduan-kerinduan untuk bertemu, bertobat langsung, seperti pada masa tahun 90-an, misalnya di pasar berdebat puisi atau apa. Ada gesekan, ada interaksi yang secara langsung. Kalau hmm. sekarang itu kan jarang terjadi, ya, ya. makanya mereka justru uh, sekali-kali ngumpul dong, kongko dong, dan hmm. sebagainya. Cuma tentang bagaimana memunculkan karya-karya kreatif justru hmm. sangat dipermudah di zaman media sosial ini. Sekarang tantangannya uh, total nggak si tokoh ini untuk memunculkan karyanya dan untuk diuji lewat publik media sosial itu tuh publik sastra misalnya tantangan di sana sih. Ya, itu. Tadi, jadi jadi ungkapannya masih tetap berlaku peluang sekaligus tantangan yeah, gitu. Iya yeah, betul. Jadi peluang yang besar ini misalnya ya banyak literatur-literatur yang dulu sangat sulit kita dapatkan bisa didapatkan lewat e-book Ya yeah. misalnya. Tentu yang yang bisa memanfaatkan peluang inilah yang muncul. Saya lihat sementara sementara hmm. saya berharap nanti yang di bawah ini akan muncul juga. Generasi transisi ini yang menjanjikan hmm. generasi hmm. antara manual dan hmm. dan di digital ini hmm. generasi umu, so, yang seumur yeah. Genki, Sumli, yang kisun di transisional ya. ini Yalah. loh mulai-mulai uh, mulai muncul Felix Nesi so, ya, yang transisional ya. dia, dia antara lama dan yeah. ya, dan betul. baru yang betul. baru 100 betul. belum saya lihat, maaf ya. dengan segala hormat belum Transisi. Tapi, menjanjikan nantinya kita tidak tahu akan seperti apa, oh, tinggal ya. tantangan dan peluang itu. Kemudahan-kemudahan hmm. ini menyebabkan, lalu Anda tinggal di NTT, Anda tinggal di mana, Anda bisa baca, misalnya Julia Kristeva, hmm. Anda bisa baca Aristoteles, hmm. uh, Lewat karena e-book ya. e memungkinkan. Hmm. Makanya, saya kan sekarang mengatakan uh, program literasi akan lebih, lebih bisa mencapai ke pelosok-pelosok. Kalau yang dikembangkan adalah... E-library juga, ya, betul. Itu loh. Uh, uh, sekolah itu jangan diidentikan dengan uh, belajar itu jangan diidentikan dengan gedung. Uh -huh. Tidak, dia bisa dengan dengan mobile pun sekarang. Uh -huh. Beberapa uh, PDF itu kan bisa dengan dengan mobile pun. Uh, dia bisa dengan menyediakan beberapa perangkat komputer dan Indonesia sekarang satelitnya tiga. Itu kalau dioptimalkan literasi itu tidak harus uh, oh, iya. kaku sekali. Itu ini ini kesempatan untuk pemerataan secara pendidikan dalam um, multidimensi tidak hanya sastra sehingga bangsa Indonesia ke depannya seperti yang dicita-citakan dalam mukadimah UUD 45 mencerdaskan kehidupan bangsa itu benar-benar terwujud mestinya ini peluang yeah. ini peluang dan kita luar biasa jika itu benar-benar serius tidak ada lagi pembodohan kan ada 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 fase Uh, ada ungkapan, sebenarnya ini dari, dari ungkapan Cina ya, kalau ingin berkuasa biarkanlah rakyatmu bodoh gitu kan. Ada <laughs> <laughs> periode begitu kan, harus harus diakui kita mengalami periode begitu kan, dibiarkan bodoh kan. Biar uh, apa-apa ya. Ya, tapi sekarang kan tidak bisa dibendung. Hmm. Hmm. Tinggal mau enggak, mau gak? itu kan tantangannya. Uh, dan beberapa teman-teman itu, generasi militan hmm. kita ini menarik. Hmm. Tidak pelit, Anda ya, bisa akses dari emang sini. Emang anda bisa akses dari sini menarik itu betul. Hmm. itu generasi militan ini tidak ada jealousy dalam artian dengki tidak hmm. saya kritis terhadap terhadap misalnya peristiwa yang terbaru Munsi, tapi saya berkomunikasi dengan panitia yeah. tidak yeah. karena kebencian karena yeah. kecintaan saya justru betul. pada 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 sastra mm -hmm. betul itu jadi hmm. ee, tidak pelit kalau tahu ini loh ini loh kalau misalnya dulu dia baca oh dengar dia cerita aja kita jadi jadi seperti baca bukunya Wah ini apa Kawabata kayaknya sudah pindah berapa tangan ya <laughs> <laughs> sampai aku beli deh. aku beli lagi Bukan tapi Bata tidak ya. hanya itu tidak apa-apa saya nggak saya dulu itu terbuka sekretariat itu siapa aja bisa bisa ngambil buku di sana kan jadi tapi kan sekarang ada ada e-book yang yang ya. yang bisa Setika sampai pelosok pelosok ya, ada audio ini ini book, kesempatan ya. bangsa ini untuk untuk maju dalam segala dalam bidang macam. dalam segala bidang. Hmm termasuk dunia sastranya, sehingga jangan heran misalnya nanti sekarang sudah mulai muncul misalnya dari NTT dari mana dari Papua juga ya, ada. jangan heran karena usah, karena batas-batas geografi itu bukan hmm. lagi ukuran itu, justru ini lalu menimbulkan kekayaan tematik karena hmm. eksplorasi yang khas ya dalam bayangan saya dulu residensi itu seperti itu hmm. tidak harus keluar negeri boleh saja. Kalau relevan dengan apa yang akan ditulis mm -hmm. dalam bayangan saya Indonesia ini luar biasa. Yeah. Kalau seorang Warih datang ke Irian dengan keheranan Adam pada perjumpaan pertama dengan Mandirin, Irian ya. <laughs> diubah sedikit namanya mm Tarji. -hmm. Uh, itu kan bisa banyak jengki, oh iya, bisa jengki, kalau diberi sedikit lama aja dengan sabangnya Sabang, mungkin lebih. Ya, ya, lebih, ya lebih, bisa langsung itu, lebih ya, misalnya, bisa gitu. langsung ini naik haji jadi, deh. Uh, <laughs> ya. Jadi, <laughs> jadi uh, seperti itu dalam bayangan saya. Hmm. Ya, betul. Ah. Saya terinspirasi juga, uh, pola ini kan dilakukan oleh Maria van Dalen yang pernah berpartisipasi di Ubud Writers dari Belanda. Kebetulan saya yang nerjemahkan karyanya diminta oleh kedubes Belanda via dua teman Belanda, Maya Lim dan satu lagi saya lupa, mereka tidak siap menerjemahkan puisi, kalau prosa mereka siap. Saya katakan, Belanda saya tidak bisa. Anda terjemahkan dari Inggris, kami cocokkan ke Belandanya. Dan mereka fair. Anda terjemahkan hampir jadi, jadi, kami tinggal polis sedikit, fee anda lebih gede, katanya gitu. Nah, artinya saya ingin mengatakan begini, Maria van der itu baru habis residensi di Yunani. Uh, dia uh, seorang uh, pendeta fudu di sana ada pendetanya deh. Voodoo itu ada pendetanya. Dia punya air juga, ya. itu. Saya terinspirasi kenapa Indonesia tidak tidak perlu ke luar negeri. Luar biasa ini kalau orang Indonesia ini terjadi ini. Cuman janganlah batasan waktunya terlalu kaku ya. Uh, ya. Yang penting setiap orang bikin framework hmm. yang, yang memadai untuk apa yang akan dia riset, lalu jadi karya dulu. Gitu hmm. Kalau hanya dikejar-kejar waktu kan nanti. Susah jadi, juga, yang kita pentingkan kualitasnya kan begitu. Itu jadi wisata aja. Nah, uh, hmm. Supaya jangan menjadi karya wisata. Nah itu meng menginspirasi saya kalau Indonesia melakukan hal, hal ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Uh, terjadi semacam perkawinan kultural bagaimana seorang Papua melihat Bali, bagaimana seorang misalnya katakan yang sangat santri melihat Legian atau Kuto dengan kehidupan malam ke kafenya itu kan mungkin dalam dalam tanda petik semacam hal tapi kan bagi orang kreatif itu juga tantangan hmm. kreatif gitu loh yeah. hmm. ya saya saya kira setuju itu jadi saya sepakat bahwa dengan residensi pertama itu bisa semangat apa yang dicita-citakan oleh para funding father dengan disebut ke Indonesia itu bisa lebih terwujud konkret kan kalau sekarang kan yang menghubungkan kita menjadi satu bangsa itu imaji tentang Indonesia, ya, ya. katakanlah dengan kemudian ada kisah sejarah para founding father untuk mengisinya memang ada residensi, para kreator, para seniman kemudian menyusunlah satu bentuk pertemuan berkala yang kemudian melahirkanlah beragam interaksi kultural yang kemudian warnanya akan memperkaya cara kita berbahasa, cara kita menggunakan tubuh di atas panggung, cara kita untuk melakukan performing, dan itulah kemudian lama-lama terasa Indonesia gitu kan. Satu itu, itu kan. Yang 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 kedua, aku setuju juga dengan apa yang disampaikan Yoki bahwa peluang itu bisa jadi batu sandungan teknologi itu kan sebenarnya alat canggih tapi dia bisa memperalat kita kita kadang-kadang kita nggak ngerti kita pakai ini malah kemana-mana kan 24 jam sebenarnya yang sabiak itu teknologinya kita cuma objek Dia aja nah inilah cara kita menyikapi segala sesuatu menjadi penting nah, penegasan sikap kita pada hidup penegasan sikap kita pada alat penegasan sikap kita pada karya Baru melahirkan kemungkinan sikap kritis dan penciptaan. Konteksnya adalah bagaimana setiap peristiwa yang kita alami itu, ataupun yang kita coba gagas, kita bahas, melahirkan satu kesadaran baru. Ya, kan? Tadi kita Yoki sebutkan tentang perlunya bangsa Indonesia itu disatukan oleh perpustakaan, oleh kemudahan mengakses buku. Itu kan peluang, itulah memungkinkan kita menciptakan satu akselerasi proses keindonesian sekaligus akselerasi kreativitas ya, jadi ini harus dilihat sisi itu toh ki, ya. dalam rangka batu sandungan dan peluang tadi nah di sini perlunya hmm. seperti yang yang kita pelajari dari barat yang perlu adalah perlu ada semacam Fundraising swasta juga untuk residensi ya. Karena kalau kita bersandar pada pemerintah, saya lihat persyaratan persyaratannya formalistik sekali. Kon konsekuensi logis yang muncul adalah uh, kerap juga orang-orang dalam kan pegawai kan, yeah, yeah. akhirnya atau atau saya tidak meremehkan profesi, profesi guru, tapi se seolah-olah itu menjadi target market hmm. itu loh. Uh, yang betul-betul bergigih di bidang sastra seolah-olah hmm. karena-karena informasi saya tidak tahu kok. Hmm program misalnya buku bukan disebar ya tidak tahu kok jadi mm. orang dalam bikin buku yeah. nah hal-hal begini sekarang harus diungkap ke permukaan supaya jangan tidak tidak zaman lagi lah transparansi yeah. ini salah satu protes saya juga untuk yang terbaru nih, mm. tidak ada transparansi itu mm. nah dalam konteks itu Ki, uh, aku sempat puji juga karena aku jadi kurator untuk Emerging tuh, mungkin kamu juga sempat diubud. Ah, ya. ya, itu itu bagus itu sesuatu. Itu, selama, itu sesuatu selama tiga ya. tahun kita bisa menemukan ternyata ada orang yang menulis di Ambon, ya. di Aceh, ya. di Papua, di kemudian Papua. di desa-desa kecil, hanya kadang kurang mendapat akses informasi dan publikasi, mereka tidak pernah hadir. Ya. Nah, maka tugas sebuah festival itu bukan hanya menghadirkan para pesohor atau, menemuh, atau para noble, tapi menemukan. Ya. Nah, emerging itu saya kira harus dipertahankan. ya bahkan porsinya harus diperbanyak ya dengan residensi dan sebagainya sehingga sehingga sebuah festival itu bukan hanya menjadi etalase tapi melahirkan. Ya kan memungkinkan munculnya A'an Mansur itu waktu saya jadi kurator dengan dengan hmm. Bu Melani Budianta hampir tidak lolos. Hmm. Terus saya baca cuma anak ini menarik gitu loh. Saya perjuangkan ya, Bu Melani setuju. Bu Melani setuju. Ada namanya Andri Setia, yang Setiawan Yang kamu ketemukan lagi yang oh, dari juga. Sumatera Barat itu. itu ya Andri Setiawan Bayangkan dia di Pariaman ke, 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 ke Padang aja jarang ya. Kemudian teman-teman lingkungan Karena teman-teman kita Sumatera Barat penyair banyak kan nggak ada yang kenal hmm. Tapi dia menulis sangat serius hmm. Kemudian terbit luncurkan dia langsung bisa terbang ke Bali Naik pesawat nah, pertama kali Kemudian bertemu dengan pergaulan seniman macam-macam Kemudian karyanya dibukukan oleh KPG hmm. Nah, kalau festival itu bisa menemukan macam itu, yeah. betapa berharganya. Hmm. Karena orang-orang itu menulis dengan amat-sangat serius. Talent scouting, ya. Iya, hmm. saya kira bakat itu. betul bakat. Betul. Ya, terima kasih Pak Wari, Pak Tan. Itu satu yang sangat menarik dan semakin hangat sebenarnya hmm. pembicaraan kita. Namun karena kita terbatas hmm. waktu oh. juga. Mungkin sebelum saya tutup, Beli Jengki ada yang ingin disampaikan untuk closing statement mungkin Beli? Iya. Yeah. Ya, saya pikir bahwa di tengah kecanggihan teknologi media sosial sekarang ini, tantangan menjadi seorang penyair, seorang sastrawan, tentu berbeda dengan tantangan di masa lalu di mana romantisme juga lebih kental. Mungkin di zaman sekarang ini, bagaimana kita terus menunjukkan karya-karya yang berkualitas, karya-karya yang layak uji untuk menjadi Kan diri kita sesuatu di hmm. tengah carut-marut media sosial, di tengah berbagai kompetisi-kompetisi di media sosial Dalam konteks uh, persoalan romantisme tadi itu, bagaimana romantisme itu adalah bagian juga dari militansi untuk kegiatan bersastra uh, Idealisme untuk terus bersastra, hmm. berkesenian, seperti itu saya pikir. Terima kasih Yeah. saya boleh sedikit uh, kesempatan yeah. ini ya, mungkin uh, birokrat kita harus juga merubah mindsetnya jangan hanya berpikir manusia Indonesia itu disiapkan untuk melayani industri manusia Indonesia ini dalam uh, era sekarang ini berkesempatan untuk dibentuk menjadi manusia-manusia yang tangguh yang multidimensional kalau meminjam istilahnya rumangun. mau dia di industri nantinya, mau dia di kesenian, mau dia apapun, dia tangguh, tangguh ya. yeah. Nah kalau mau jadi manusia tangguh, saya kira apakah itu di zaman romantisme kami ataupun romantisme masa media sosial, hanya ada satu, punyalah ketetapan hati, itu saja. Wah luar biasa, terima kasih sekali lagi Pak Tan, Pak Wari, Blijengki dan terima kasih juga kawan-kawan yang sudah uh, mengikuti sesi kembali 2020 kali ini, Puts in Paradise. Kembali 20 dapat terwujud berkat dukungan dari Yayasan Mudraswari Saraswati, patron program dan para donaturnya. Patron program dibuat untuk mencari bantuan demi keberlangsungan festival dan yayasan. Dengan memberikan kontribusi yang berharga bagi Yayasan Patron Program, Anda akan terlibat langsung dalam menyelenggarakan festival-festival dari Yayasan Mudraswari Saraswati pada waktunya. Kontribusi anda akan menjamin masa depan wadah lintas budaya bagi kata-kata, gagasan, budaya, dan seni kreatif yang paling bermakna di Indonesia. Ikuti Ubud Writer Fest di Instagram, Twitter, dan Facebook, atau kunjungi ubudwritersfestival.com untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai patron program. Nah.